Speaker, kalau kalau besar Rizal, kalau menteri tak bersalah, saya minta para besar letak jawatan. Saya minta para besar dan jelebu letak jawatan. Rizal, kalau menteri tak bersalah, dua-dua ekor minta jawatan, letak jawatan. Minta jelebu dan para besar letak jawatan. Kalau menteri tak bersalah, berani tak? Kita tengok siapa berani dulu letak jawatan. Berani. Baru kita tengok. Kalau menteri tak bersalah, para besar dan jelebu letak jawatan. Baik. Baik. Ahli-ahli yang berhormat, minta duduk. Beluran, apa senyap beluran? Bangunlah beluran. Yang lain semua yang berhormat, sila duduk. Kalau anak jantan jelebu para besar letak jawatan. Datang lewat duduk. Sudahlah datang lewat. Apa lagi? Jelutong, jelebu. Ya. Saya bagi amaran kepada jelutong dan jelebu. Ada dua J ni, satu jelutong, satu jelebu. Sekali lagi, kalau tanpa kebenaran saya akan halau kedua-duanya keluar. Ini sokong Datuk Pengerusi. Ini saya sokong Datuk Pengerusi. Datuk Pengerusi senyum aja, handsome Datuk Pengerusi ni. Boleh saya tolong jawab sekarang? Saya nak rumuskan di sini ya. Berkenaan kes ni. You on sekali lagi, tengok. Jelutong, you on sekali lagi, tengok, jelutong. Baik. Sekarang saya minta Yang Lebih Berhormat beri perhatian kepada Yang Berhormat Menteri Belia dan Sukan. Saya nak rumuskan kes ini kerana kes ini melibatkan dana rakyat dan isu yang perlu diperhalusi sebaik mungkin. Mesti saya tekankan sebelum ini, agak senang untuk kontrak diagihkan melalui rundingan terus di mana Menteri boleh memilih siapa yang mendapat kontrak tersebut. Tetapi proses yang diperbaharui untuk memastikan bahawa kita dapat lakukan perkara dengan telus adalah di mana kita menggunakan sistem online e-perolehan dan juga tender terbuka. Selepas itu ada tiga lapisan semak imbang yang sedia ada, jawatan kuasa teknikal, penilaian kewangan dan juga lembaga perolehan yang tidak ada mana-mana wakil menteri atau pejabat menteri yang memilih siapa yang patut mendapat tender tersebut. Laporan SPRM juga telah pun KBS sendiri jalankan. Perbandingannya jelas. Saya harap. Okey, cukup. Okey, okay. Alhamdulillah. Asal hari letak